Hai guys, kembali lagi di episode Kulit It with Nayeli. Kali ini aku akan bikin itu masukin 2 sendok makan. Kalau udah mendidih berarti udah ya. Sekarang aku akan merebus kue tiaunya, tapi nggak usah sampai benar-benar mendidih. Air panas kalian rendam sebentar, langsung diangkat aja guys, oke? Ini airnya udah panas, aku masukin. Kita udah ready, sekarang kita akan santap kue tiaw siramnya. Ini makanan favorit ya. Mari makan. Iya. Suapan pertama. Kue tiawnya enak banget. Gue suka banget kue tiaw ya. Yang banyak sayurnya, banyak isi-isinya. Yang ada seafoodnya, baksonya. Gimana enaknya? Sumpah ini. Ini telurnya kerasa banget ya. Soalnya tapi, lo udah aduk ya. Tapi nggak amis kan? Iya, kerasa banget telurnya. Itu tuh ada udang, ikan, sama sapi. Jadi kaldu itu aneh gitu loh, tapi enak. Kayak lagi perang gitu kalau ikan gimana? Bakso ikan kan? Oh, ada bakso ikan. Ini bakso ikan, ada bakso sapi juga. Iya. Ini bakso sapi nih. Ada ayam. Kayak kan rasa. Benar-benar. Tambahin bon cabe kali ya. Kurang pedes. Kerupuk. Nih, makan orang Indonesia tuh selalu makan kerupuk. Nggak bisa. Gue itu kalau ke luar negeri ya, paling susah loh kalau nggak ada kerupuknya. Iya benar. Kadang harus beli kerupuk. Kalau gue cabe kok. Gue tersiksa kalau kemana nggak ada cabe.
Kalau negaranya nggak ada pedas cabenya itu nggak pedas gitu loh guys. Ini bon cabe pedas banget tau, pedasnya ujung gitu terakhir. Gue tambahin dikit bon cabe, ini nggak banyak-banyak, asin. Soalnya asin. Ini merusak rasa ya. Lu ada cabai, lu ada potongan cabenya, jadi pas kemakan pedes tau. Ada surprise surprise gitu. Ya harus hati-hati. Ada jebakan Batman. Terus bawang goreng yang ditaburi itu enak ya, wangi. Iya benar. Kalau masakan Chinese gitu kan lebih banyak dia lebih banyak gunain bawang putih. Banyak banget. Udah direbus, ditumis di dalamnya, ditaburi. Aki, gua Aki. Berikian Ki, tinggal tambahin A. Ali.